Oke, guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita akan kembali lawan White Fang, tapi kali ini kita akan pakai line up yang berbeda. Oke, dari deskripsi untuk tip lawan serigala ini, monster jarak dekat, damage yang diberikan kepada serigala yang dipanggil akan dialihkan ke Wolf King. Jadi nanti summonnya kalau dipukul itu kena bosnya. Jadi kita pakai si Hayabusa, terus kita pakai si Hero Tinted. Ini kita coba pakai ini aja, karena mungkin masih kecil-kecil, ada yang belum punya kasih gede, kita pakai coba kasih kecil-kecil mini-mini. Oke, kita pakai satu kari lah ya. Oke, ini artefak seperti ini biar mantul-mantul ke anak buahnya. Oke, kita langsung pakai Akashic 2, Akashic B6 sama B7. Apakah ini cukup buat lawan King Wolf, Wolf King? Ini kita pakai Hayabusa buat hajar si anak-anaknya, guys. Soalnya kalau anaknya dihajar itu damage-nya masuknya ke bosnya. Apakah cukup waktunya? Apa-apa yang dikasih area-area di ini ya, biar anak buahnya kena semua ya. Paling ya Hayabusa nih, guys. Hayabusa, Karina, apa sih? Oke, kelar. Sisa 18 detik. Nah, ini tip buat kalian yang masih kecil-kecil. Kalau misalnya cuma dapat 40, 50, kalau tidak puas, kalian tinggal hapus. Nggak usah khawatir, soalnya kita hapus ini nanti kita ngulang. Nah, diulang lagi. Nah, ini masih ada challenge-nya. Nah, kita coba pakai hero lain. Ini Hayabusa, coba kita pakai. Oh, Hayabusa tetap, terus tambah Freya. Ada yang saran kasih Freya. Ini Freya kan dia hajar lini belakang juga. Ini kita pakai ini aja biar ada saluran listriknya. Tapi ini agak horror kayaknya, guys. Ini healnya, support energinya kayaknya kurang nanti. Tapi kita lihat. Wah, lumayan kenceng, guys. Oh, 72. Lebih kenceng, guys. Apakah kita tidak perlu Akashic? Berarti nanti kita tambah apa ya? Tambah Karina. Karina Uranus. Tadi 18 detik, ini kayaknya lebih cepat ini, guys.
Oh, hampir sama, guys. Oke, 16 detik. Malah kencengan yang tadi, guys. Kita coba lagi. Kita coba apa ya? Karina. Karina sama Farsa kayaknya. Oh, sama Selena, guys. Kayaknya bagus ini. Oke, kita coba. Kalau Selena ini dia persen HP ke bosnya, jadi kayaknya harusnya bisa lebih kencang. Apakah anak buahnya bisa diadu domba? Oh, anak buahnya diadu domba, guys. Ayo Selena, berubah. Wah, tapi Selena kita udah oleh full. Kalau yang kecil-kecil nggak bisa ngikutin juga. Tapi ini lebih cepat. Ah, hampir sama. 21. Oke, 21. Oke, oh mungkin kita ganti si siapa? Siapa nih? Kita ganti Akashi. Oke, kita coba. Paling kenceng ini, guys. Waduh, sayang sekali mati satu. Oke, tidak apa-apa. Jadi seperti itu, kalian alternatif line up-nya kalian bisa pakai Selena, Hayabusa, tetap pakai Ruby dan Akashic. Nah, ini Akashic hanya lebih membantu. Oke, saya kira sampai di sini untuk alternatif line up buat lawan Wolf King. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.